tips Ramadan pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah berkaitan dengan bulan Ramadan shortcut. Ha, apa dia sebenarnya tuan-tuan? Malam Lailatul Qadar. Semua orang dia nak cepat berjaya. Semua orang dia nak kejayaan tu mudah dikecapi. Tetapi orang tidak ambil peluang pada bulan Ramadan ini. Kenapa? Satu hari yang Tuhan janjikan lebih daripada 1,000 malam ataupun 1,000 bulan, maafkan saya, lebih daripada 1,000 bulan, orang tidak cari dan tidak betul-betul fokus. Kenapa? Walaupunlah kita kata satu malam saja daripada bulan Ramadan, tidak boleh ke kita konsisten 30 hari ini ataupun 29 hari ini kita sembahyang tarawih tiap-tiap malam. Sebab apa? Man qama ramadanan imanan wahtisaban. Sesiapa yang mendirikan malam pada Ramadan ataupun mendirikan Ramadan, bermaksud dia ni konsisten, tiap-tiap malam dia sembahyang, sembahyang, sembahyang. Mesti satu hari tu kena. Sebab apa? Dah dikata dalam 30 hari ni ada satu hari. Jadi jangan pernah sesekali rasa lemah, lambat ataupun nak rehat lebih pada bulan Ramadan ini. Kenapa? Nabi sendiri pun pada malam 10 yang terakhir, Nabi mengikat kain dia. Bermaksud perkara yang halal sekalipun pada bulan Ramadan, sekiranya ia akan ada sedikit terhad pada ibadah, dia akan kurangkan. Jadi kita sama-sama kena ambil peluang ini. Peluang yang diberikan setahun hanya sekali. Sebulan hanya satu malam. Ambil waktu ini, carilah malam Lailatul Qadar ini seperti mana kita mencari kejayaan hidup kita. Kenapa? Dapat satu malam ni, insya-Allah tuan-tuan, 83 tahun perumpamaan dia yang kita ibadat selama waktu itu. Ha, jadi jangan miss out this opportunity. Jadi saya rasa sekadar itu dulu pada episod kali ini. Cari Ramadan, muliakan bulan Ramadan dan hidupkan Ramadan ini terutamanya pada waktu malam. Ha, ajak keluarga buat taklim, ajak keluarga solat tahajud sama-sama, kerana perbuatan amalan-amalan dalam kekeluargaan ini juga satu bukti bila kita mati esok-esok Tuhan tanya, ayah ada ajar tak anak-anak untuk bangun malam? Ada ajar tak isteri baca Quran? Ada tak majlis-majlis ilmu dalam rumah? Kita akan cakap bulan Ramadan saya buat insya-Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi biarlah kita ni dalam Ramadan pada kali ini lebih semangat, lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Sekadar itu dulu tips pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.